Shalom jemaat Tuhan. Mazmur 84 ayat yang keempat mengatakan berbahagialah orang yang suka berdiam di dalam rumah Tuhan dan memuji Tuhan terus-menerus setiap hari. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Kami mengundang Anda yang belum pernah tergabung dalam komunitas manapun untuk tergabung dalam komunitas rohani gereja kami yang kami namakan Connect Group atau CG. Di dalam CG kita dapat belajar firman Tuhan bersama-sama, kita dapat memuji Tuhan bersama-sama dan bertumbuh bersama-sama ke arah kesempurnaan. Kami mengundang Anda segera untuk menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, dilengkapi dengan nama, alamat, umur, dan nomor telepon yang bisa kami kembali hubungi, dan kami akan segera menghubungi Anda. Jemaat Tuhan, jika Anda tergerak untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Anda juga dapat mentransfer pada nomor rekening yang ada di layar kaca atau scan QR code yang telah tersedia. Tidak berlama-lama lagi, mari saat ini kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur bisa masuk di dalam hadirat-Mu. Kami ingin mengalami Engkau setiap waktu, kami ingin mendapat pertolongan kami pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The year of praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Welcome home. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Di setiap musim kehidupan, Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, kau Allah iman. Kau kerjakan, kau kekuatan dan perlindungan. Kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Sama-sama nyanyikan. Di setiap musim kehidupan, kau pegang kendali, yeah. Imanmu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Mari angkat tangan bersama-sama. Perbuatan ajaibmu nyata, mujizat masih kau kerjakan.
Lembah
Engkau gembala, Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwa.
sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta ku. Katakan tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta ku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Terima kasih buat cintamu.
tak mau Tuhan, ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Apakah bersyukur untuk hari ini jika kami bersama sekali lagi dapat datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kehidupan untuk menjadi penuntun langkah-langkah kami ke depan. Hari ini kami membutuhkan Tuhan, berbicaralah ya Tuhan. Bukan manusia yang berkata-kata semata, tetapi Engkau mengurapi perkataan hamba untuk menjadi rema bagi setiap jemaat, umat-Mu, orang-orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang pada kesempatan ini dapat menyampaikan firman Tuhan kepada Anda. Kami berdoa melalui firman Tuhan hari ini, kehidupan iman Anda dapat kembali disegarkan. Mengingat tantangan hari-hari ini sangat menguras energi, pikiran, tenaga, dan tidak sedikit orang yang imannya menjadi terkikis. Karena itu, biar melalui firman Tuhan yang saya bagikan, bisa menjadi kesegaran kembali dan menguatkan iman Anda. Anda yang bergumul dapat didampingi oleh firman Tuhan ini pula. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dari kehidupan seorang perwira yang tak tertulis siapa namanya di Alkitab, tetapi sikap dan iman perwira ini begitu luar biasa sehingga membuat Yesus pun sampai tercengang. Karena itu tak berlama-lama mari kita membuka dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membaca ayatnya, tetapi ada waktu-waktu saya akan berhenti untuk menjelaskan kepada Anda. Sehingga apa yang menjadi pergumulan, tantangan, situasi yang diceritakan dari firman Tuhan ini bisa membuat kita menjadi lebih jelas lewat pemaparan yang saya berikan. Oke, yang siap mendengar firman Tuhan mari katakan amin. Kita mulai ya, Matius pasal ke-8 ayat yang ke-5. Dikatakan ketika Yesus masuk ke Kapernaum. Pada waktu saya membaca ayat ini hati saya bergirang saudara. Yesus masuk ke sebuah kota. Yesus bukan orang biasa seperti Anda dan saya. Tetapi ia seorang pembuat mujizat. Ia menyembuhkan banyak orang. Bahkan melakukan perkara-perkara yang tabib biasa tak sanggup lakukan. Ia bahkan mengusir setan dan setan harus menuruti perintah dia. Jadi di mana ada Yesus, ada rombongan orang-orang yang selalu beserta. Karena mereka selalu tertarik, haus ingin tahu apa yang Yesus bisa lakukan lagi. Siapa tahu lewat perkataan Yesus banyak orang yang mengalami pertolongan termasuk diri mereka. Nah kita membaca dari ayat yang ke-5. Tetapi kalau Anda membaca dari ayat pertama, maka kita akan melihat kisahnya. Bahwa di ayat-ayat 1 sampai 4, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Jadi begitu mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, masuk ke ayat yang ke-5, Yesus ke Kapernaum, orang-orang itu antusias beserta Yesus. Apalagi pada saat penduduk Kapernaum juga tahu Yesus sang pembuat mujizat ada di sini. Wah, bukan hanya mereka bersuka cita, gempar, tetapi mereka muncul pengharapan-pengharapan. Sehingga lewat berjumpa dengan Yesus di keramaian yang ada di kota, siapa tahu jawaban untuk pergumulan mereka itu pun diterima. Seperti apa yang akan kita lanjutkan dari ayat ke-5. Bahwa datanglah seorang perwira. Mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ada seorang perwira, perwira itu berarti seorang anggota militer Romawi. Ia mengepalai 100 prajurit. Bukan orang yang biasa-biasa, tetapi orang yang punya jabatan. Nah orang ini mencari Yesus. Kalau orang kusta datang kepada Yesus, rombongan mengikuti dan mengetahui ini orang kusta pasti ditolak. Tetapi jika orang militer, orang yang punya pengaruh datang mencari Yesus, pasti rombongan akan buka jalan bagi orang itu karena sungkan, karena segan. Sehingga pada saat perwira ini berjumpa dengan Yesus, permohonan diajukan,
mari kita lihat ayat selanjutnya untuk mengerti apa yang menjadi acuan atau permohonan orang ini. Ayat yang ke-6 dikatakan, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit. Wah, saudara, saya enggak habis pikir. Seorang perwira datang kepada Yesus bukan untuk membawa topik utama pembicaraannya adalah pimpinan perwira itu. Bukan. Topik utama dari perwira ini bukan juga bawahannya. Tetapi topik utama yang membuat orang ini datang kepada Yesus ternyata budaknya, hambanya. Kalau seorang perwira punya bawahan, dia masih punya derajat. Tetapi jika ini adalah hamba atau budak perwira, itu tak punya derajat. Ini hal yang tidak lazim. Jika seorang perwira punya jabatan, memperhatikan budak. Tidak biasa, tidak lazim. Biasanya bawahan memperhatikan atasan, budak memperhatikan tuannya. Kenapa? Karena seorang budak tahu kesehatan tuannya itu penting. Bagi seorang budak, dia berlaku setia kepada tuannya bisa karena motivasi demi kesejahteraan dan masa depannya gemilang. Masa depannya baik. Kalau dia setia kepada tuannya, tuannya mengenal dia, pasti juga akan menghargai kesetiaan budak itu. Tetapi budak itu dalam masalah jika tuannya sakit dan mati. Karena dia akan berganti tuan yang tak mengenal siapa dirinya. Dengan kata lain, sekali lagi, jika yang memperhatikan adalah budak memperhatikan tuannya, itu biasa. Tapi kali ini perwira ke budaknya. Itu yang menjadi alasan saya katakan, wih ngeri nih, tidak lazim, tidak biasa. Dan lebih jauh ternyata di ayat ke-6 ini dilengkapi, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Anda perhatikan saudara, hamba ini, budak ini ternyata pertama lumpuh. Tapi tidak hanya lumpuh, ia sangat menderita. Dalam versi yang lain, kata ia sangat menderita itu diterjemahkan dengan ia sangat tersiksa. Sebagai orang yang tersiksa, jika ia tidak lumpuh, maka pada saat dia mengalami kesakitan, dia bisa mencari usaha sendiri untuk mengurangi rasa sakitnya. Dia bisa mencari pertolongan ke sana, ke sini, dan mencari pertolongan supaya rasa sakit itu bisa berkurang atau hilang. Tapi malangnya adalah budak ini ternyata lumpuh, sehingga tidak bisa bergerak ke sini dan ke sana dengan bebas sebab sangat bergantung kepada orang lain untuk menolongnya. Dan di tengah dia bergantung kepada orang lain, dia sangat kesakitan. Ia tentu minta tolong orang lain yang berkenan untuk menolong dia. Tapi namanya orang lain ada batas pemahamannya terhadap apa yang diinginkan oleh orang yang kesakitan itu. Sehingga pada saat minta tolong ada orang yang berkenan menolong, belum tentu pertolongan yang diberikan tepat seperti yang budak ini harapkan. Karena tidak tepat bisa lebih jengkel, bisa marah. Jadi kalau saya gambarkan dari firman Tuhan ini, budak ini terbaring dalam keadaan sakit lumpuh dan sangat tersiksa, itu komplit sudah keadaannya. Saya tidak tahu kesakitan oleh karena apa. Syarafkah atau apa, Alkitab tidak mencatatnya. Tapi pada saat firman Tuhan ini saya renungkan, saya teringat momen di tahun-tahun yang lalu, sebuah peristiwa di mana kaki kiri saya itu tersiram satu ember air mendidih. Pada saat itu terjadi, saya melompat begitu kesakitan dan saya harus menanggung satu bulan penuh penderitaan. Karena nyeri di sini dan sana, mau berjalan dalam keadaan yang sakit. Berjalan terus, tidak nyaman, kaki harus diletakkan untuk beristirahat, entah duduk, entah baringan. Tetapi jika duduk dan baringan terlalu lama, perlu bergerak lagi. Itu bisa membutuhkan 15 menit sampai 20 menit, hanya untuk meletakkan kaki kiri, menyentuh tanah, itu perjuangan saudara. Sehingga pinggul saya sempat menjadi kompensasi dari apa yang terjadi, menjadi
tidak nyaman pula. Saya ini kesiram air panas saja di satu area kaki. Menderitanya begitu rupa. Apalagi perwira ini. Anda bisa bayangkan tidak mudah sekali. Lebih jauh kembali ke peristiwa perwira ini. Tadi kita mendengar bersama pemaparan saya bahwa perwira ini adalah seorang yang mengepalai 100 prajurit. Dan ia perwira Romawi. Romawi pada saat itu sedang dalam masa-masa terus mengadakan penjajahan untuk menguasai daerah-daerah. Sehingga namanya perwira melihat genangan darah. Maaf, potongan tubuh pada saat berperang dan menghabisi nyawa lawan itu sudah biasa. Dia sudah menjadi orang yang bukan hanya disebut prajurit, tapi perwira. Artinya ada prestasi demi prestasi yang ia torehkan di dalam peperangan-peperangan yang ia hadapi. Tidak semua orang itu yang disebut prajurit berani membunuh loh saudara. Untuk orang membunuh itu butuh nyali yang besar. Hanya karena seseorang pegang senjata tak otomatis dia berani menusukkan kepada lawannya. Tetapi namanya prajurit itu bukan pilihan lagi. Tetapi sebuah keharusan untuk menghabisi lawannya. Sebab jika bukan dia yang membunuh, dia yang dibunuh. Jika seseorang dari yang bergumul untuk membunuh, akhirnya terlatih untuk melakukannya, Anda bisa bayangkan batinnya, hatinya sudah tebal untuk karena kekejaman, karena kebiasaan berperang yang ia jalani. Tapi dalam case yang kita baca ini, ternyata hatinya yang keras ditembus oleh belas kasihan melihat budaknya lumpuh dan kesakitan. Belas kasihan berbicara begitu kuat di hati perwira ini. Hal yang menarik sekaligus yang menjadi pelajaran kita. Karena melalui perwira ini ada dua pelajaran yang saya ingin angkat untuk kita terapkan dalam kehidupan. Yang pertama pelajarannya adalah melalui ayat yang ketujuh kita akan bertemu dengan ujian motivasi hati pada waktu memberikan pertolongan. Ujian motivasi hati. Kita baca saja ya ayatnya. Yesus berkata kepada perwira, "Aku akan datang menyembuhkannya." Wow, saudara. Aku akan datang menyembuhkannya. Itu respon Yesus kepada perwira ini yang meminta tolong untuk Tuhan Yesus menyembuhkan budaknya. Dan kesembuhan memang adalah harapan perwira supaya dialami oleh budak ini. Tapi jalan atau cara yang Yesus lakukan, yang Yesus putuskan untuk menyembuhkan dengan cara datang ke tempat hamba itu kesakitan. Nah disitulah yang menjadi tantangan dan ujian yang saya maksudkan. Mengapa saudara? Sebab banyak orang itu memulai dengan tujuan yang benar dalam menolong sesama. Kita bisa tergerak oleh belas kasihan kepada orang lain. Dan kita memikirkan lalu buat keputusan, oke, saya akan tolong orang tersebut. Banyak orang memulai sebuah tindakan dengan tujuan yang benar. Tapi perhatikan, tidak sedikit pada saat pertolongan itu dalam prosesnya, terkadang orang yang ingin memberi pertolongan itu bisa menemukan peluang besar yang bermanfaat bukan hanya untuk orang yang ditolong, ternyata bermanfaat juga untuk dirinya. Nah, orang jika tidak lulus ujian motivasi hati, maka dari 100% hatinya murni untuk menolong orang lain, bisa menjadi berubah, terkamiri atau tercampuri untuk kepentingannya sendiri. Dari 100% tulus dan ikhlas menolong, memberkati orang lain, menjadi 30-40% untuk menolong orang lain, sehingga 60% sampai 70% demi kepentingannya sendiri. Sehingga orang tersebut dari yang menolong dan siap untuk kehilangan, aku sudah melakukan bagianku. Kalau dia bisa menghargai, ya puji Tuhan. Tetapi jika ia tidak menghargai, aduh sayang sekali. Padahal ditolong, menerima bantuan adalah peluang kesempatan yang besar untuk memperbaiki keadaan yang ada. Dari sikap yang tulus
dan berujar demikian bisa berubah menjadi tercemar karena kepentingan sendiri dan berkata, orang itu ya sudah dibantu, kok ya bisa berbuat begitu? Coba kalau aku gak bantu, saya gak bantu, jadi apa dia? Dari statement yang saya contohkan, kelihatannya tidak ada salahnya. Tetapi terkadang hanya diri kita yang tahu, kita berujar seperti itu dan memberikan tuntutan kepada yang kita bantu untuk bersikap dengan benar pada saat menerima bantuan. Ada tuntutan karena kita merasa dari bantuan yang kita berikan sepenuhnya menjadi 50% bahkan kurang. Keikhlasan kita sudah berubah kadarnya. Kerelaan kita sudah berbeda. Tetapi perwira ini pada saat mendengar Yesus ingin datang dan menyembuhkan hambanya, dia bisa meresponi dengan sikap yang berbeda. Dia tetap menjaga motivasinya murni, tulus untuk hambanya, untuk budaknya. Perwira ini lulus ujian motivasi hati. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di kesempatan ini saya ingin Anda mengetahui, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada berkat yang Tuhan sediakan pada saat kita tetap terjaga, tetap lulus motivasi hati dalam menolong sesama. Saya bacakan ayat dalam perjanjian lama ya, untuk kita bisa melihat janji Tuhan pada saat kita tulus menolong sesama. Amsal pasal 19 ayat yang ke-17. Dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Wow, betapa baiknya ya Tuhan kita. Pada saat kita menolong sesama, ternyata Tuhan tidak tutup mata. Perbuatan kita kepada sesama dianggapnya itu sebagai perbuatan kita kepada Tuhan sendiri. Sehingga meskipun orang yang kita bantu tak sanggup membalasnya, Tuhan memperhitungkan untuk membalas kebaikan yang kita lakukan. Karena itu saya ajak mari kita aplikasikan pelajaran pertama ini dalam kehidupan kita hari-hari ini. Hari-hari ini tentu banyak hal yang menerpa kehidupan kita. Semua mengalami bisa tantangan dan pergumulan. Tetapi mari jangan hanya fokus kepada diri sendiri. Diri sendiri, keluarga tetaplah perhatikan. Tetapi jika ada kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama, gunakanlah pula. Dan pada saat kita menolong sesama kita, ternyata bukan hanya kesempatan untuk menolong, kita ternyata juga melihat, wah, apa yang menjadi bantuan kita kepada mereka, ternyata kita temukan juga ada manfaatnya untuk diri sendiri. Jangan sampai terkamiri. Jika yang kita lakukan mendatangkan berkat untuk diri sendiri, ya tidak menjadi soal. Tetapi ingat pada saat menolong sesama, jagalah motif tetap untuk orang yang kita kasih, orang yang lemah, sesama kita. Sehingga pada masa sukar pun dengan tetap menabur benih yang baik kepada orang lain, biarlah Tuhan yang melihat dan yang membalasnya ke dalam hidup saudara. Amin. Oke, mari kita lebih lanjut. Lebih lanjut, kita akan membaca dari ayat yang ke-7 sampai ke-8. Dikatakan seperti ini. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Wow, ngeri saudara. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wow, luar biasa sekali. Dan ini sekaligus yang menjadi pelajaran kedua untuk kita semua dari kehidupan perwira yang ada. Perwira ini bukan hanya lulus ujian motivasi hati, tetapi juga ia memiliki iman. Di ayat yang ke-10 nanti kita akan baca, Yesus berkata iman sebesar ini. Maka pelajaran yang kedua yang kita bisa petik adalah perwira ini memiliki iman yang besar. Katakan bersama-sama, iman yang besar.
Saudara, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berkata seperti ini. Iman adalah dasar atau pijakan atau fondasi. Iman itu adalah dasar, pijakan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh. Saya ulangi, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Ada sebuah keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang sungguh. Dan lebih jauh dikatakan berarti pula mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Ada keyakinan yang sungguh-sungguh dari yang diharapkan dan ada kata kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Nah, kata iman di situ di ayat ini menggunakan kata pistis, di mana itu bukan berarti bahwa iman percaya kepada hal-hal gaib. Nah, saya perlu berkata ini kepada Anda karena banyak orang merasa kehidupan iman itu berarti percaya kepada hal gaib dalam versi Kristen. Karena kita memandang iman itu sama dengan percaya hal-hal gaib versi Kristen, kehidupan kita sebagai orang modern zaman sekarang yang tidak terlalu percaya hal gaib membuat kita akhirnya juga menolak pembicaraan soal iman. Karena bagi kita hal-hal gaib itu tidak kita percaya. Nah, saya mau berkata kepada Anda, pistis itu bukan percaya kepada hal-hal gaib. Pistis itu bukan berbicara tentang hal gaibnya orang Kristen. Pistis atau iman itu berarti bahwa ada sebuah keyakinan yang sungguh bahwa Allah sanggup. Sanggup untuk mewujudkan, sanggup untuk menjadikan dalam kehidupan kita janjinya, firman-Nya. Bahkan Tuhan sanggup mewujudkan itu termasuk di area-area yang bagi kita tidak masuk akal. Mustahil, terlalu sulit. Itulah pistis. Itulah iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Bahwa kita percaya, kita yakin Allah itu sanggup mewujudkan di dalam kehidupan kita firman-Nya. Termasuk Tuhan sanggup mewujudkan di area-area yang kita katakan tak masuk akal. Mustahil, tak mungkin. Dan sebenarnya bukankah berbicara soal mustahil itu bidang yang Tuhan selalu hadapi. Yang mustahil menjadi tak mustahil. Apa yang mustahil bagi kita? Pekerjaan Tuhan memang di sana. Karena itu, jika berbicara soal pistis, iman kepada Tuhan, jangan pusingkan bagian Tuhan. Gak mungkin, itu memang bagian kita. Tapi bagian Tuhan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Bagian kita, percayalah dengan sungguh-sungguh. Yakinlah dengan sungguh-sungguh terhadap firman-Nya, terhadap janji-Nya. Saya tahu itu menantang di masa-masa sekarang, di mana tekanan, stres, depresi, menanti pertolongan dan pemulihan seakan-akan tak kunjung terjadi. Deg-degan, tegang selalu dihadapi. Tak ditutup mata, mungkin Anda telah melakukan banyak hal, tetapi kelihatannya hasilnya nihil. Karena kita berpikir kok hasilnya kelihatannya nihil, kita berkata ya memang tidak ada hasil. Terkadang proses terjadi di sisi yang lain, bukan di sisi kita. Di sisi kita belum lihat apa-apa, tapi Tuhan sedang mengerjakannya. Saya mau mengangkat hati Anda bahwa di mata kita bisa kelihatannya nihil. Tetapi bagi orang yang rajin, kata Amsal, Tuhan berkati kelimpahan. Pada waktu kita berusaha, percayalah Tuhan tidak tutup mata. Di mata kita sekarang kelihatannya tidak ada hasil. Tapi percayalah, Tuhan itu tidak mengesampingkan usaha dan jerih lelah Anda. Katakan amin. Saya percaya firman-Nya dan saya ajak mari yakin pula dalam kehidupan Anda. Masalah dan keadaan bisa menjadi begitu besar di hati Anda sehingga ketenangan dan iman yang berkuasa justru tak ada.
yang Anda rasakan kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan. Kalau itu yang Anda alami, jangan berhenti di sana. Kalau sebelum Anda mendengar firman Tuhan ini, Anda masih gelisah, Anda masih kalut dan bingung, itu manusia. Memang manusia bisa demikian. Tetapi jangan berhenti di sana. Lewat pelajaran tentang perwira ini, mari kita lihat kepada perwira ini. Bahwa perwira ini memberikan contoh, sikap, dan teladan yang kita bisa ikuti. Dia ini sebagai perwira tahu dan sadar Tuhan peduli. Bukan hanya peduli kepada orang yang berpangkat seperti dirinya, tetapi peduli kepada orang yang tak punya derajat, yang lemah, lumpuh, dan kesakitan begitu rupa. Tuhan punya kepedulian, Tuhan punya hati. Hari ini saya mau mengingatkan Anda, siapapun diri Anda, tak semua orang yang punya kaya secara materi itu punya harga diri, nilai yang tinggi di matanya sendiri. Saya mau berkata bagi Anda yang kaya materi ternyata bergumul di hati siapa Anda. Anda merasa orang mendekat kepada Anda hanya karena uang yang Anda punya. Saya mau berkata Anda yang bergumul demikian, Tuhan itu peduli ke dalam hidupmu. Tuhan peduli kepada Anda. Orang bisa mendekat kepada Anda karena motivasi yang lain demi kepentingan mereka. Tetapi Allah mengasihi Anda demi kebaikan Anda sendiri. Anda tak sendiri. Anda dicintai. Dan juga untuk Anda yang merasa aku gak punya apa-apa tuh beneran. Apa adanya aku tak ada apa-apa. Saya mau berkata kepada Anda, di Alkitab ada banyak orang yang kekurangan, sederhana. Tetapi Tuhan tidak pernah tutup mata terhadap mereka. Tetapi Pak, saya sudah berdoa di sini dan sana, tetapi tidak juga hidup saya menjadi sejahtera. Saudara, jawaban Tuhan itu tidak serta-merta selalu mengubah orang yang sederhana menjadi sejahtera dengan ukuran kita. Tetapi Tuhan punya banyak hal yang bisa diceritakan, diberikan, karena Tuhan yang paling tahu kebutuhan kita apa. Tetapi dengan ini saya mau berkata pada Anda, bukan berarti Anda tidak bekerja keras, tidak berusaha, hanya menerima keadaan yang ada. Jangan, sebab firman-Nya berkata mengajar kepada kita, bekerjalah dengan keras. Tetapi juga bekerjalah dengan hikmat, bekerja dengan cerdas. Banting tulang untuk mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu demi kesejahteraan yang lebih baik. Enggak apa-apa. Tetapi ingatlah, Tuhanlah yang mengenal hidup kita sebab Dia yang membentuk kita sejak dalam kandungan. Sehingga Dia yang paling tepat untuk melimpai berkat kepada orang yang rajin meskipun sederhana dengan ukurannya. Lebih jauh, saya ingin Anda tahu bahwa perwira ini sadar kepedulian Tuhan. Dia juga tahu bahwa apa kata Yesus itu hal yang bukan biasa-biasa. Sebab perwira ini berkata, Tuhan ngomong aja. Bagaimana perwira ini bisa percaya bahwa perkataan bisa menghasilkan perubahan yang nyata kepada sakit yang diterita oleh bawahannya, oleh budaknya. Luar biasa, saudara. Dia juga bisa percaya perkataan Tuhan, bahwa jika Tuhan berkata di sini, perubahannya terjadi di tempat yang lain, di rumahnya. Ini orang hebat sekali, saudara. Imannya jika dikatakan Yesus iman yang besar, itu betul sekali. Imannya besar. Dia yakin akan perkataan Tuhan. Dia percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Apa yang Yesus katakan benar-benar berdampak meskipun tempatnya berbeda. Karena itu di kesempatan ini ada ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara di hati yang saya ingin bagikan kepada Anda. Biarlah ini juga menjadi berkat yang terjadi seperti perkataan Yesus kepada perwira itu. Jika Yesus mengucapkan satu patah kata, saya mengucapkan beberapa ayat. Ada dua ayat yang saya rasa kuat di hati, biarlah ini menjadi keyakinan dalam hati Anda, dalam hidup Anda. Yang pertama, Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat kelima dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kita menjadi sembuh.
Saudara, kita tidak punya waktu untuk berjumpa dengan Yesus secara fisik. Karena zaman kita hidup beda sekali. Itu 2000 tahun yang lalu. Kita tak pernah punya kesempatan berjabat tangan atau berkenalan secara official. Karena kita tidak hidup di zaman yang sama, mungkin kita berpikir apakah kuasanya itu sama pula. Puji Tuhan, Alkitab memberitahu kepada kita Tuhan itu tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Bukan hanya karakternya, tetapi kuasanya tetap sama. Dan di kesempatan ini saya melepaskan berkat untuk Anda. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib yang tak kita lihat, tapi kita tahu karena firman Tuhan yang mengucapkannya, Yesaya 53. Kita mau yakini apa yang terjadi di waktu itu. Kuasanya pun menjadi sama seperti waktu itu dalam hidup kita saat ini. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, jadilah kuat. Dalam nama Yesus, jadilah perkasa. Dalam nama Yesus, jadilah baru. Jadilah kuat. Dalam nama Yesus, jadilah sehat. Dalam nama Yesus. Bukan hanya fisik Anda saja, tapi saya lepaskan berkat, jadilah kuat secara mental Anda pula. Jadilah kuat, jadilah sehat dalam nama Yesus. Yesaya pasal 54 ayat yang ke-17 dikatakan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Dalam versi firman Allah yang hidup, saya bacakan untuk Anda. Tetapi pada waktu yang akan datang itu, tunggu ya saudara, pada waktu yang akan datang. Untuk Anda yang bergumul, ternyata Anda diselisih paham orang, Anda terima fitnah, Anda dilontarkan tuduhan yang tidak Anda lakukan, dengarlah, setiap senjata yang ditujukan kepadamu tidak akan mengena. Anda ditarget, dan target sedang dilakukan. Prosesnya Anda terasa tidak nyaman, tetapi Alkitab berkata tidak akan mengena. Setiap mulut yang melontarkan tuduhan kepadamu di pengadilan, akan dinyatakan kesalahannya dan dihukum. Inilah bagian pusaka hamba-hamba Tuhan, pembenaran dari Tuhan, dan berkat yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan saya berdoa, jika Anda bergumul hari ini, yang lain dalam keadaan menghadapi pergumulan secara fisik, materi, dan lain sebagainya, Anda dalam batin, karena Anda mungkin sejahtera dan tak merasa bermasalah soal kehidupan sehari-hari, tapi Anda dituduhkan pergumulan ini dan itu oleh orang, sesama atau rekan kerja Anda. Ingatlah, jalani, pegang firman Tuhan ini seperti yang dilakukan perwira, dia yakin pegang sungguh-sungguh kata Tuhan Yesus, maka terjadi di tempat rumahnya kesembuhan. Peganglah dari tempat Anda mendengar firman Tuhan ini dibagikan, bahwa mujizat, perkara heran bisa Anda alami dalam hidup Anda. Oke, mari kita lanjutkan. Ayat yang ke-9 dan 10. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Perhatikan ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Setelah mendengar apa kata perwira itu, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Baik rombongan dari ayat 1 sampai ayat yang keempat yang melihat bagaimana Yesus melakukan kesembuhan kepada orang kusta, ataupun orang rombongan baru yang berkumpul pada ia masuk ke kota Kapernaum, kepada orang-orang inilah dikatakan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Iman yang besar ini tak pernah ia jumpai. Ya, kabar baiknya kita bukan orang Israel.
kita orang Indonesia, kita Israel secara rohani. Jadi kalau kita mengalami pujian yang sama dan memiliki iman yang sama seperti perwira ini, ya pas sekali. Nah saudara, kata heran itu menggunakan kata taumaso. Taumaso. Artinya kata ini berarti Yesus tuh heran, terkejut dan kagum. Bisa sampai ke titik bahkan Yesus itu pada saat mendengar jawaban perwira, Yesus itu terhenyak untuk beberapa detik. Speechless. Dia tak bisa berkata apa-apa karena lihat orang ini luar biasa. Speechless. Dan saya mengajak Anda untuk melihat bahwa perwira ini orang Romawi loh saudara. Bukan orang Yahudi. Sama seperti kita. Bahkan orang Yahudi sendiri diajar Yesus itu bertahun-tahun. Masih banyak yang tak percaya kepadanya. Paling tidak murid-murid. Yesus itu bertahun-tahun mengajar, mendidik secara private. Agar murid-murid memiliki keyakinan yang sama seperti perwira ini. Tapi enggak kunjung-kunjung murid-murid menjadi sama. Kalau kita bukan Israel secara jasmani. Mari miliki percaya bahwa proses yang di dalam kehidupan kita bisa lebih cepat dari murid-murid yang dituliskan dari Alkitab. Yang bersama dengan Yesus. Dan saya melepaskan berkat ini kepada Anda. Kehidupan Anda pada saat Anda percaya mendengar firman Tuhan. Biarlah muncul sebagai sebuah keyakinan itu tidak melewati proses yang panjang. Karena Anda memilih untuk menerima benih yang saya taburkan. Yang kami taburkan sepenuhnya. Bahwa adalah Allah peduli dalam kehidupan Anda. Allah itu mengasihi Anda. Dan saya memberkati Anda pula. Bahwa bagi Anda yang merasa alergi dan miss karena berpikir kehidupan iman adalah kehidupan mistisnya orang Kristen, Anda tak lagi alergi. Tapi justru karena Anda tahu berbicara soal iman itu berbicara soal keyakinan yang sungguh. Iman itu berarti murni tentang keyakinan yang sungguh akan apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib atau gaib. Meskipun berbicara soal pada saat kita percaya, itu terkadang yang kita percaya itu berarti ada jawaban Tuhan terhadap situasi yang mustahil bagi kita. Kata mustahil itu bisa relatif. Bagi kita, kalau keuangan kita terbatas, mustahil untuk membeli sesuatu yang terlalu mahal. Bagi orang yang berada sejahtera secara kehidupannya, karena dia punya kekuatan ekonomi untuk membeli sesuatu, mendapatkan sesuatu dengan kekuatannya sangat mungkin sekali. Jadi mustahil bagi setiap kita tuh bisa beragam. Tetapi setiap kita tuh punya area-area yang tak mungkin ini. Mustahil ini. Dan bukankah saya katakan tadi pistis itu berarti bahkan untuk area-area yang bagi kita tak mungkin karena yang kita percaya adalah perkataan Tuhan, maka area yang tidak mustahil pun sanggup untuk Tuhan ubah. Sanggup untuk Tuhan obok-obok di sana. Sehingga dalam kemahakuasaan Tuhan yang mustahil bagi kita menjadi mungkin. Saya memberkati Anda. Anda tidak alergi. Tetapi Anda dipimpin oleh Roh Tuhan. Firman yang berbicara dalam kehidupan Anda. Anda menjadi orang yang bertumbuh di dalam iman. Sedalam kehidupan Anda sehari-hari, iman yang besar akan menjadi kepunyaan Anda. Pertanyaannya sekarang, bagaimana memiliki iman yang besar? Bagaimana caranya? Yang pertama saudara, miliki modalnya. Miliki modal untuk punya iman yang besar. Dan untuk bisa memiliki iman yang besar, ternyata modalnya perlu iman dulu. Nah, Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan modalnya untuk menerima iman adalah iman timbul dari pendengaran. Dan ditegaskan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas saudara? Jadi kalau kita ingin memiliki iman yang besar, maka kita perlu perhatikan iman sebagai modalnya dulu. Kita harus perlunya punya iman dulu. Tak peduli besar, kecil, banyak atau sedikit, itu tak menjadi soal. Karena bukan soal ukuran.
Tapi penting punya imannya dulu sebagai modal. Dan kita bisa punya iman dari kita mendengarkan firman Tuhan. Jika di waktu yang lalu saya sempat bercerita kepada Anda tentang saya belajar dari gembala kita untuk mencari Tuhan melalui doa. Di tahun yang sama, saya juga belajar dari beliau tentang bagaimana membaca firman. Karena beliau itu kalau, Pastor Fuji kalau membaca firman Alkitab ditaruh beberapa versi di depannya. Saya gak habis pikir apa sih yang menjadi hal yang membuat beliau ini tertarik. Tetapi ada waktu beliau sharing, membagikan sesuatu, itu membuat akhirnya saya juga tertarik. Nah di 2003 itu menjadi momen-momen beliau itu seringkali, yang seperti yang pernah saya ceritakan, di masa-masa tertentu ada waktunya keluar masuk kamar untuk berdoa. Berdoa di dalam kamar, keluar sebentar beraktivitas, masuk kamar lagi. Nah salah satu yang saya amati adalah beliau itu membaca Alkitabnya itu juga sering. Nah dari situ saya belajar bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus itu artinya kita itu secara sengaja menaruh telinga untuk mendapatkan firman-Nya. Artinya kita membaca Alkitab secara sengaja. Tetapi bukan secara formalitas. Kalau formalitas itu berarti pencitraan. Oh orang Kristen kan harus baca Alkitab. Berarti secara formalitas Anda melakukannya hanya pencitraan sebagai orang Kristen, percayalah iman tak akan muncul. Tetapi ada saat Anda ternyata membuka hati pada waktu membaca firman dan Anda secara sengaja mengisi diri Anda dengan firman, cepat atau lambat konsentrasi Anda yang tertuju kepada firman akan membuat hati Anda pun penuh dengan firman. Jika hati Anda penuh dengan firman, pikiran Anda penuh dengan firman, itu akan membuat Anda melihat dan mengetahui bahwa ternyata yang sudah memenuhi dalam diri Anda adalah apa yang mustahil bagi Tuhan, apa yang mustahil bagi kita, ternyata Tuhan itu sanggup melakukannya ya. Karena itu saya mendorong Anda, jika kebutuhan Anda adalah mujizat, pergumulan dan lain sebagainya, gali yuk firman Tuhan, gak usah bingung tentang apa yang menjadi bahasa aslinya, tak usah bingung ini konteksnya bagaimana. Baca saja. Kalau Anda bingung dari perjanjian yang lama, tak menjadi soal Anda memulai dari perjanjian baru. Lihatlah dalam perjanjian baru apa yang Yesus banyak kerjakan. Bacalah, ambil waktu secara lebih banyak untuk Anda membaca Alkitab. Sehingga dari konsentrasi Anda yang hanya dari yang tak pernah membaca firman, atau kalau membaca firman formalitas belaka, mulai dari 0% Anda kadar hatinya tertuju kepada firman mulai bertambah. 5%, 10%, sampai pikiran Anda, karena Anda secara sengaja lebih rutin, lebih sering, Anda tumbuh kebiasaan untuk merenungkan firman Tuhan dan membacanya, pikiran Anda semakin banyak diisi oleh firman, sehingga firman itu yang menjadi pikiran Anda, sehingga yang mustahil, ternyata Allah bisa sanggup lakukan, dan jika aku percaya kepadanya, yakin bahwa firman ini juga berlaku untuk saya, kenapa saya tidak berharap kepada Bapa supaya yang mustahil kepadaku, Tuhan kerjakan pula seturut kehendak-Nya dan rencana-Nya. Jika firman-Nya berucap, saya memilih untuk percaya. Dan saya percaya, jika modal ini Anda bangun secara rutin, maka jangan heran, modal iman akan melekat dalam hidup Anda. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, setelah punya modal iman, tumbuhkan modalnya, kembangkan modalnya. Nah yang menarik saudara, jika kita berbicara soal perwira, Tuhan Yesus berkata iman sebesar ini tak pernah kulihat. Mari kita melihat ayat yang lain di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Yesus berkata kepada mereka, murid-murid. Yesus berkata kepada murid-murid yang sudah seringkali diajar oleh Yesus bertahun-tahun untuk memiliki iman yang sama seperti perwira itu. Ini perkataan Yesus kepada murid-murid ini. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Yesus memberitahu kalau kita punya iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu bukan besar saudara, itu kecil sekali.
Tetapi ternyata di mata Allah yang perlu kita tangkap menjadi satu halaman dengan beliau adalah iman mau ukurannya seberapa itu sanggup melakukan banyak perkara yang mustahil pun menjadi tak mustahil. Nah, menariknya tentang biji sesawi itu tertulis dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Perhatikan ayat ke-32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Paling kecil, saudara. Tetapi apabila sudah tumbuh, katakan bersama-sama sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang dan cabang-cabangnya. Apa yang menjadi poin saya adalah di mata Allah tak peduli sebesar biji sesawi yang kecil, tak jadi soal. Jika kita punya keyakinan terhadap firman-Nya sanggup menembus area-area yang mustahil bagi kita, maka itu akan kita alami menjadi pengalaman dalam hidup bahwa firman yang tertulis itu ya dan amin. Dan saya ajak kalau kita belajar yang pertama memiliki modalnya dan melatih diri untuk dipenuhi oleh firman di hati dan di pikiran, mari kita kembangkan itu bukan hanya menjadi pengetahuan. Tapi kita tumbuhkan dengan hidup sebagai pelakunya, pelaku firman. Percaya bahwa perkataan Tuhan itu memang ya dan amin. Bagaimana kita itu bisa bertumbuh? Saudara, pada saat kita percaya Tuhan dan percaya kepada firman-Nya, pengalaman janji Tuhan menjadi nyata itu bisa menjadi modal untuk kita semakin percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang setia ternyata bukan hanya setia dan menolong orang lain, tapi menolong kita juga. Saya teringat pada kesempatan ini sebuah kesaksian yang saya alami pada waktu saya remaja. Suatu kali seorang guru memanggil saya dan berkata, Benny, potong rambutmu, sudah panjang. Saya masih ingat ini SMP, antara kelas 2 atau kelas 2 SMP. Saya dipanggil ke kantor dan diperingati untuk dipotong rambut karena sudah terlalu panjang. Sudah aturan sekolah kalau rambut dilarang di bawah alis. Nah, saya hari-hari itu menjadi hari-hari yang mendengar khotbah. Saya ingat beliau, Pastor Philip, pernah berkhotbah dan menyampaikan sebuah kesaksian yang saya salah tangkap, saudara. Beliau berkata pada saat beliau itu dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba-Nya, beliau berkata, Tuhan, kalau Tuhan panggil aku untuk menjadi hamba-Mu, Tuhan, aku mau percayakan hidupku kepada-Mu. Aku percaya Engkau mencukupi kebutuhanku. Nah, saya berpikir artinya hidup ini harus saya coba deh, saya juga mempraktek yang sama. Saya mau meminimalkan ketergantungan pada orang tua saya soal kehidupan. Karena itu sejak SMP saya mulai bekerja. Dan saya mau menggantungkan hidup saya pada kemandirian lalu juga dengan iman. Siang hari guru saya berkata, potong rambutmu. Saya pulang ke rumah. Saya berdoa, Tuhan, saya punya kebutuhan potong rambut. Dan dalam kebutuhan ini, saya mau praktek firman bahwa Tuhan Allah yang mencukupi. Jika Pastor Philip, Tuhan dia sungguh hati mengasihimu dan membangun kepercayaan kepada Tuhan dalam praktek nyata, aku juga mau bertumbuh di sana. Aku mau yang selama ini membaca Alkitab dan mengisi hati dengan pikiranku dengan firman-Mu, aku mau belajar percaya pula bahwa aku dalam ketulusan hati bukan untuk mencobai-Mu, aku mau belajar bersandar kepada-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang mencukupi kebutuhanku. Aku tak akan minta kepada orang tuaku tentang kebutuhan ini. Dan besok Tuhan, itu waktunya. Dan Engkau tahu hatiku ini tak mencobai-Mu. Aku mau belajar percaya pada-Mu. Singkat cerita, saya menjalani hari itu sampai sorenya mendadak mama saya berkata, Benny, hari ini mama saya wira swasta, dia berkata hari ini pekerjaan mama banyak orang yang tiba-tiba melunasi hutang-hutangnya. Jadi mama senang sekali.
Banyak orang yang melunasi utang. Ini ada uang buatmu. Tahukah Anda, saya kaget dengan nominalnya. 20 ribu. Kenapa kaget, saudara? Pada waktu itu kalau saya potong, tempat saya potong itu nominalnya 6 ribu. Murah sekali ya. 20 ribu saya sisihkan selalu, kalau terima berkat, selalu 10%-nya untuk perpuluhan. Jadi dari 20 ribu, 2 ribu untuk perpuluhan, sisa 18 ribu. Itu 3 kali lipat dari kebutuhan saya untuk potong rambut. Dan pada saat saya melihat itu, Tuhan cukupkan pada saat saya punya kebutuhan, tak bicara kepada siapapun, tapi bergumul di hati tanpa bermaksud mencobai yang, ya Tuhan, Tuhan, tapi percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan dan pasti jawab. Pengalaman menerima jawaban doa ini membesarkan hati saya. Membuat iman saya makin bertumbuh. Dan saya memilih, kalau saya percaya kepada Allah, saya tidak hanya mau percaya kepada area-area yang saya pandang remeh. Tapi untuk hal-hal yang sulit pun, saya mau memilih untuk percaya. Karena Allah bukan mesin penjawab doa, tetapi Allah adalah seorang pribadi. Saya tahu saya punya kepercayaan dan keyakinan, tetapi Tuhan yang paling mengerti bagaimana menjawabnya dan berbicara kepada saya, meresponi ketaatan itu. Saya semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh, dan hari ini terus semakin bertumbuh pula di dalam iman yang saya telah tekuni sejak remaja. Saya mengajak Anda, yang pertama, mari miliki modalnya, miliki iman. Secara sengaja bacalah Alkitab Anda, Alkitab elektronik ataupun Alkitab fisik ini. Kalau Alkitab elektronik susah untuk dicoret-coret, dikasih kode, tulisi ayat, janji Tuhan apa, dan kapan Tuhan mengatakannya. Saya biasa melakukannya. Tapi kalau Alkitab cetak, kita bisa tuliskan itu. Sehingga pada saat itu sudah digenapi. Dalam kehidupan kita, iman kita bisa semakin bertumbuh. Dan menjadi pelaku firman Tuhan itu iman berkembang tersebut menjadi kesukaan pula. Karena Tuhan itu tidak pernah mengkhianati firman-Nya. Amin. Tuhan tak pernah mengkhianati firman-Nya dan tak pernah mengkhianati Anda. Karena Dia kebenaran. Dia tahu bagaimana meresponi iman kita. Dan saya ajak, jika perwira ini tidak butuh waktu bertahun-tahun, bukan karena prosesnya instan, tetapi karena dia sungguh percaya kepada Tuhan, mari kita juga sejak hari ini, di waktu kita sukar, di waktu kita susah, di waktu kita hari ini belum mengalami ataupun kita keadaannya baik, suatu kali pasti ada masalah juga, latihlah untuk menumbuhkan iman, latihlah untuk terus bergantung pada Tuhan dengan cara tak menjauhkan diri dari Alkitab kita. Sehingga pada saat tantangan tiba, bukan keputusasaan yang muncul, tetapi perkataan firman Tuhan, tetapi janji Tuhan yang muncul. Sehingga masalah boleh datang, kita bisa tertempa dan kebingungan beberapa saat, tetapi ada waktunya kembali kita punya pegangan, yaitu janji Tuhan, dan kita berdiri tegak lagi. Amin. Pelajaran tentang perwira sudah saya selesaikan. Yang pertama, lulus ujian motivasi hati. Dan kita terapkan setiap ada peluang berbuat baik. Yuk berbuat baik kepada orang lain. Dan jagalah kemurnian hati pada waktu kita melakukannya. Yang kedua, mari kita miliki iman yang besar. Iman yang besar sebetulnya bahkan di mata Tuhan, iman besar itu sebesar biji sesawi yang kecil pun itu sudah cukup. Karena itu percaya dan jadi nyata, biarlah itu menjadi dalam kehidupan Anda. Amin. Amin. Saya berdoa Anda belajar sesuatu dan hari ini kita renungkan firman Tuhan melalui doa dan waktu kita hening sejenak sehingga manusia bisa berhenti berbicara, Roh Kudus yang akan menampingi Anda. Anda secara sengaja, secara aktif berkata, Roh Kudus, tolong aku merenungkan firman ini. Tolong aku paham, biar aku memahami firman-Mu ini. Karena aku tak mau jauh darinya. Aku anak-Mu, aku hamba-Mu, biarlah hidupku seturut kehendak-Mu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan datang. Mari persiapkan hati kita.
Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa. Saya melepaskan berkat dalam kehidupan Anda. Mari taruh tangan Anda masing-masing di dada. Dalam nama Yesus, terimalah berkat yang menjadikan engkau kembali kuat. Terimalah berkat yang menjadikan engkau kembali melihat terang di tengah kegelapan. Melalui firman Tuhan yang disingkapkan. Melalui rema yang engkau terima. Melalui keyakinan yang muncul di dalam dada. Karena firman-Nya dan karakter-Nya, karakter Kristus tak mungkin mengkhianati Anda yang percaya kepada-Nya. Aku melepaskan berkat dalam nama Yesus. Engkau bukan lagi menjadi tuan atas kehidupanmu, tetapi Kristuslah yang menjadi raja dan berdaulat kepada hidupmu. Karena kehidupan Anda sebagai manusia ada batasnya, ada ujungnya. Sehingga tak heran kau berkata, ini tak mungkin, ini mustahil. Tetapi dengan menyerahkan tongkat kepemimpinan dan tahta kehidupan kepada Yesus Sang Maharaja, biar area yang engkau katakan mustahil, tak lagi menjadi mustahil. Dalam nama Yesus aku melepaskan berkat, mahkotamu engkau lemparkan dan engkau tunduk kepada firman-Nya. Engkau tunduk kepada kehendak dan kedaulatan Allah. Sehingga hidupmu tidak lagi dipimpin oleh kekhawatiran, tetapi dipimpin oleh berkat kesejahteraan dan damai dari surga. Sebab di mana Tuhan memerintah, itulah yang akan menjadi nyata. Tetapi jika engkau menjadi raja, maka kekuatanmu yang dibutuhkan. Jika engkau kalah dengan kekuatan yang engkau punya, maka tak heran engkau menjadi cemas dan khawatir karenanya. Sekarang engkau melepaskan dalam nama Yesus. Setiap mahkota ditaruh dalam nama Yesus. Di kaki Kristus, dan biarlah Kristus yang menjadi rajamu. Aku memberkatimu, fokusmu tak lagi kepada persoalan semata-mata, tetapi lebih daripada tantangan dan pergumulan, mata Anda akan tertuju kepada Allah, Sang Pencipta, dan kepada kemahakuasaan dan kepada kepeduliannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku melepaskan hati yang besar, aku melepaskan hati yang percaya dalam nama Yesus, hati yang rela, hati yang rasa aman kepada Allah Sang Pencipta, juga Allah yang peduli dalam kehidupan Anda. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku mencabut setiap kecemasan, aku mencabut setiap kekhawatiran. Dalam nama Yesus, aku perintahkan tinggalkan umat Tuhan. Dalam nama Yesus, go in Jesus name, in Jesus name, go in Jesus name. Dalam nama Yesus, terimalah damai sejahtera. Terimalah iman yang disegarkan. Terimalah iman yang dibangkitkan. Sehingga muncul dari engkau orang-orang yang menjadi pahlawan iman. Untuk kehidupanmu, untuk keluargamu, untuk masa depanmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa selesai berbicara, tetapi firman-Mu dan Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan mereka mendampingi. Ada di tangan mereka, ada di jejet mereka, ada di Alkitab mereka yang mereka punya. Ya Tuhan. Dalam nama Yesus.
biarlah firman Tuhan terus berbicara dan membual-bual-bual memenuhi hati dan pikiran. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat ini. Seiring dengan ketaatanmu kepada Allah yang penuh kasih, pada Allah yang peduli dan maha kuasa, maka dalam ketaatan yang kau lakukan kepada firman-Nya, ketundukanmu kepadanya akan membawamu tetap naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terus maju, semakin hari semakin kuat. Meskipun tantangan engkau hadapi, engkau akan melihat janji Allah itu menjadi beserta, menjadi nyata. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Putra-Nya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, engkau akan alami dari hari ini sampai Maranatha Kristus datang untuk kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.